Ya pemirsa, harga bahan pokok di Pasar Angso Duo Rabu siang terpantau stabil terkecuali cabai merah yang diketahui mulai merangkak naik memasuki akhir tahun ini. Berikut liputannya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Angso Duo Jambi Rabu siang masih terpantau stabil, namun tidak dengan harga cabai merah yang mengalami kenaikan harga yakni mencapai Rp70 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Para pedagang mengaku kenaikan ini terjadi lantaran adanya kenaikan harga beli di tingkat petani karena stok yang mulai menipis sehingga modal cukup tinggi, dan para pedagang terpaksa turut menaikkan harga. Marbun, salah seorang pedagang cabai di Pasar Angso Duo menuturkan, cabai tersebut jika dibeli dengan harga modal Rp68.000 per kilonya, maka dirinya akan menjual dengan harga Rp70.000 per kilonya. Namun jika modal Rp50.000, cabai tersebut akan dijual dengan harga Rp64.000. Berdasarkan pantauan Jek TV, harga bawang merah dan bawang putih masih stabil yakni Rp24.000 per kilonya. Untuk harga beras kualitas premium seharga Rp13.000 per kilogram, sementara untuk beras medium masih berada di harga Rp11.000 per kilogramnya. Serta untuk harga sayuran lainnya juga stabil. Cabai ini, kenaikan cabai ini karena dari petaninya jatuh lagi. Kalau harga ketinggian dengan harga toko yang bawah, ya itulah. Kami modal 68 jual 70, kami modal 50 jual 64, Lilis Karlina, Okta Kartika, Zay, Jek TV melaporkan.